Paginya kita berhimpun bersempena hall para habaib, para awliya negeri Singapura. Alhamdulillah, pada minggu ini sebagaimana ditarim di Hadramaut ini adalah musim haul. Begitulah juga di tempat kita sana musim para haul para awliya. Yang mana pada hari Khamis lepas adalah haul Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan al-Attas, pengasas Imam Masjid Ba'alawi. بمناسبة الحول الحبايب الذي ذكروا وكذلك كما هنا حول في كريم في هذا الأسبوع المبارك كذلك عندنا في بلاد سنغافورة أحوال بعض الحبايب ذكر كذلك الخميس الماضي وذلك اسمه حول حبيب محمد بن سالم بن أحمد بن أحمد بن حسن عباس عزيز مجيد بعلامي في سنغافورة. Dan pada hari ini, serentak pada hari ini, pada petang ini akan berlaku haul Habib Nuh bin Muhammad Al-Habashi, yang mana beliau telah wafat pada 151 tahun yang lalu. Wakadhalika insyaAllah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah yakun haul indana kuna fi Singapura bin Habib Nuh Al-Habashi jadi tufiyah madrakinah wa ulam ya'amiyah 51 sana. Alhamdulillah, haul Habib Nuh di Singapura itu setiap tahun dihadiri lebih kurang di antara 10,000 hingga 12,000 orang. Jadi dihadiri oleh para alim ulama daripada merata dunia, daripada Sudan, daripada Kenya, daripada Mesir, daripada Hadramaut sendiri, daripada Mekah, Madinah dan juga daripada Indonesia dan Malaysia, begitu ramai sekali. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita berserta dengan mereka itu secara rohaniah dari sini. Ya talu fi hadzal haul Habib Nuh Al-Habashi yahduruha من قرابة 10,000 إلى 12,000 ويحضر كذلك من علماء الكبار مما ذكر من البلدان مصر من السودان كذلك من مكة ومدينة كذلك العلماء من إندونيسيا وماليزيا وما حوالينا. الحمد لله. Dan pada besok pagi pula akan dilangsungkan haul untuk memperingati seorang alim ulama yang berhijrah daripada negeri Hadramaut ini semata-mata untuk mengelakkan fitnah, berhijrah ke negeri Singapura dengan tawaduknya. Namun ilmunya terserlah, iaitu Al-Marhum Sheikh Omar bin Abdullah bin Ahmad Al-Khatib. Yang akan berlangsung halnya besok pagi. InsyaAllah yakun sabah yang mughalim. Hal di sahib min ulama Hadramaut alladhi hajar min Hadramaut hariban min Hidan di tempat waktu. Sheikh Omar bin Abdullah bin Ahmad Al-Khatib. InsyaAllah pada pagi ini sedikit lebih kurang akan saya ceritakan kepada tuan-tuan sekalian tentang manaqib ketiga-tiga mereka ini. Di hadir kursal semua taibah, nadukul lakum ba'dal manaqib al-hawla'i salatah. Kita mengadakan majlis-majlis hall seperti ini tuan-tuan sekalian bukanlah semata-mata untuk kirimkan hadiah untuk mereka. Jika tidak kita doakan kepada mereka pun, martabat mereka sudah tinggi di sisi Allah Ta'ala. Hadiruna di hadir majlis لا مجرد ذكر مناقب هؤلاء فحسب فإن هؤلاء مرفوع درجة عند الله سبحانه وتعالى. Namun kita mengingati mereka supaya kita dapat digolongkan dengan berserta mereka. Kita mengingati mereka untuk supaya watak mereka, usaha mereka, segala perjuangan mereka hidup terus di kalangan masyarakat supaya dapat dicontohi zaman demi zaman. نذكرهم حتى نكون معهم وكذلك نذكرهم ونقتبس من حياتهم من أخلاقهم وجهدهم حتى تكون أخلاقهم عند الناس. Sebagaimana Imam Ghazali sebutkan dalam kitab Ihya adalah perlu bagi kita untuk mempunyai kudwa, untuk mempunyai panutan. Dan kata Imam Ghazali, bagaimanalah dapat kita panutan zaman kita sekarang ini kecuali kita mengambil contoh daripada orang-orang telah kembali ke rahmatullah itu dengan sikap mereka, dengan segala perjuangan mereka. Jadi dengan kita menyebutkan mereka bermakna kita belajar akhlak dan sikap mereka dan perjuangan mereka. Al-Fadl Imam Ghazali rahimahullah di kitab Al-Ihya, ala budda ala kulli fardin minna an nabtadiya bi al-qudwa. Wa kayfa nabtadi bil qudwa fi mithli zamanina kama dhakara Al-Ghazali fi zamanu, fala budda alaina an nabtadis wa nabtadi bi haula as-salihin tatakun akhlaquhum wa yakun wa takun amalatuhum fina wa fi man hawalina. Habib Nuh bin Muhammad bin Ahmad bin Idrus Al-Habashi daripada zuriat sahibu Syi'ib yang di bawah Sayyidina Muhajir.
meninggal 151 tahun yang lalu pada usianya lebih kurang 77 tahun. Habib bin Al-Habashi rahimahullah taala min sulalat sahib syair dufin di Imam Muhajir di Husaysia. وكان الإمام توفي قبل 151 سنة في عمر 77 سنة. Beliau dinamakan Nuh kerana abahnya bernazar ketika beliau nak dilahirkan adalah beliau itu dilahirkan di atas kapal di dalam pelayaran abahnya daripada Falimbang, berasal dari Hadramaut dari Falimbang nak menuju ke Pulau Pinang Malaysia. Ketika atas kapal hujan ribut lebat, maka ibunya nak bersalin. Maka abahnya bernadar, selamat anak aku lahir, aku namakan dia Nuh. Ia al-Habib Nuhan, karena abahu kana nadara inama hajara min Palembang ila Pulau Pinang Malaysia. Pulau Pinang Malaysia. Wakana hum ala safina. Wakana al-um di halatul wadah. Wakana tenaga jala tufan. Wakadalika wal-riyah. Fanadar al-walid. Ida najah, najahum Allah Ta'ala min hajara asyia. Dan Habib bin Huni karamahnya kerana lahirnya atas kapal tengah-tengah laut, maka karamahnya banyak tentang perkapalan dan pelayaran. Dan Habib ulida fi al-safina wa akthar ismu taqulu karamatuhu yani mutaalliqah bi bihar. Masya-Allah, Habib Nuh ini bukanlah seorang wali yang kita katakan sebagaimana kita lihat sekarang ini yang mengajar mempunyai ramai, bahkan beliau tidak mengajar satu pun. Tapi beliau ni kira sejumlah seperti wali majdub yang ramai orang yang tidak mengetahui beliau menyangkakan bahawa beliau ni orang yang kurang sempurna akalnya. Al-Habib Nuh rahimahullah taala laysa ka'amthal al-habaib al-mawjuda 'indana min hadhihi al-zaman al-mashghuluna bi tadrij ma'rufina bi ism salah al-umur walakin kana imam mashhur al-majdub hakala walakin min ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang arafa manzilatah. Di antara karamah Habib Nuh adalah Habib Nuh ini setiap hari suka berjalan di kedai-kedai di dalam kawasan berhampiran dengan Masjid Sultan yang dinamakan Arab Street sekarang ini. Fakana min adatihi in yatamashya fi ba'd al-dakakin hawala Masjid Sultan. Dan beliau setiap hari akan masuk hanya dalam satu kedai sahaja. Dan apabila beliau masuk ke kedai, beliau akan minta apa jua barangan yang dijual dalam kedai itu. Kedai-kedai lain panggil, Habib masuk kedai anda, masuk kedai anda. Tapi tidak, satu hari aku hanya masuk satu kedai sahaja. Maka apa barang yang diambil oleh Habib Nuh dari kedai-kedai itu semua, tuan punya kedai hanya diamkan sahaja. Dan Habib Nuh keluar dan berikan barang-barang itu kepada orang-orang siapa saja yang dia sukai. Dan Masya Allah, Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki bagi tuan punya kedai itu. Kerana setiap kali kedai yang dimasuki oleh Habib Nuh, dikeluar oleh Habib Nuh, Masya Allah, bisnesnya pun akan tambah maju dan dagangannya pun begitu laris sekali. Dan Habib, mada khala ahad min al-dakakin illa kharaj min tilka al-badai wa wazaha ila al-nas wa sarat min hadhihi al-barakah sahib al-mahal alladhi dakhalaha al-habib yakun takun tijaratuhu yani rabiha wa hakadha. Masyaallah. Dan pernah disebutkan satu ketika yang seorang saudagar hendak pergi belayar, maka minta Habib Nuh baca doa di, maka Habib Nuh bacakan doa duduk di atas barang yang dagangan itu, baca doa begitu lama sampai kapal dah berlayar, doa belum habis baca. Habib Nuh ini maratan ahal tujar arada an yusafir in belajar ila bilad umrah fa hina marada an yusafir di mina talaba min Habib Nuh al-Habshi radhiyallahu anhu an yadua an yubarik Allah subhanahu wa ta'ala fi tijaratihi fa jalasa al-habib wa da'a bain yaday wada'ihi ودعاء طويلة حتى سافر الناس وتحركت السفينة ولم يزل في الدعاء. ما شاء الله. Jadi maka tak jadi belayar saudagar ini. Namun ketahuan selama berapa hari bahwasanya kapal itu terbakar dan karam tengah lautan. Maka selamatlah saudagar ini dengan segala barangan yang ada itu. Fabainahu wa yadu wa yadu wa lam yusafir hadat tajir wa ba'da ayam yatul khabar anna safina alati
المفروض يركبها ويسافر بها غالبا. ما شاء الله. Dan pernah Abi Umar ini selalu dipenjara oleh British kerana enggan beri tabik hormat dengan pegawai-pegawai British. Habib daiman sujud hiddat marat menjibal kekuma lianna lianna. Kemudian setiap kali tiba masa waktu sembahyang, Habib akan panggil polis ini, aku mau keluar ambil wuduk. Tapi polis tidak akan izinkan. Mana kau dalam penjara boleh keluar ambil wuduk? Tetapi begitu polis lihat di luar, nampak Habib Umar sedang ambil wuduk di luar. Betul ke orang ini? Bila masuk dalam, dia bilang, aku bukan mau lari, aku hanya ambil wuduk. Selepas wuduk, aku masuk balik untuk sembahyang. Begitulah senantiasa waktu masuk, apabila masuk waktu. Maratan mahiyatna isyid, ini dakhal waktu salah, wa sta'adana min mas'ul ala syidin, an nyakit wa yatawadda wa yusalli, walakin ma'atah ruksah. Fabainama hadha jalis intadir, فإذا رأى حبيب نوح خارج السجن وهو يتوضأ ثم رجع بعد ذلك وهو يستغرب من أين خرج هذا الشخص فقال حبيب نوح رضي الله عنه إنما أريد الوضوء لا أريد أن أهرب وأخذ من هذا السجن. Dan Habib Nuh ini pada dipindahkan cerita satu hari beliau pulang dengan bawa syantah dalamnya sudah siap kain kafannya dan kelengkapannya. Dia pun panggil ahli keluarganya, menyatakan bahwasanya hari ini adalah hari penghabisanku. Hari ini aku akan dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka wafatlah beliau pada hari itu. Kemudian dia wa huwa ma fi yadihi syantah wa fiha kafan alladhi takaffana bih wa aqbala ala ahlihi wa qala ma'ahum wa yudhi'uhum wa yaqul lahum anna hadha al-yawm yawm liqa bi rabbika ala wa inna al-yawm qarabat ruh al-jasad. Dan di atas bukit itulah Habib Umar disemadikan kerana di atas bukit itulah beliau berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Wa dufina al-Habib fi ala al-jabal al-mawjud fi al-sama fi tilka surah anna kull yawm huwa yakhtalif fiha. Ini berlaku pada tahun-tahun 70-an ketika hukumah Singapura nak besarkan jalan, nak bikin jembatan, nak digali kubur Habib Umar nak dipindahkan. Tetapi tidak berjaya sehingga masjid pun sudah nak dirobohkan dan tidak orang muslimin tidak melakukan tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, pada hari mereka hendak membersihkan sahaja tidak ada satu orang pun yang berani nak gali kubur Habib Noh. Maka di antara mereka yang cuba nak membersihkan